Halo. Jumpa lagi dengan saya Donald. Kali ini saya mau unboxing lagi nih. Unboxingnya ini sama ya dengan yang kemarin, maksudnya sama-sama untuk keperluan dapur gitu. Tapi yang ini alat masak. Jadi maksudnya cookware, artinya sejenis wajan gitu ya. Nama barangnya, sebentar. Pero, nah mereknya Pero lagi nih, sama kayak yang sebelumnya, yang food chopper yang pernah saya unboxing nih di sebelah sini videonya ya. Tapi namanya Pero Ismayer Wok Pattern dengan diameter 26 cm. Jadi ini buat masak ya, bentuknya wok. Kita lihat aja ya, kita buka sebentar. Ini saya belinya sih online juga sih, bubble wrap biasa tuh. Mau wrap di luar. Nah ini dia nih. Kotaknya seperti ini ya. Sorry, kebaliknya. Enggak sih ya, Pero, sorry. Terus di sebelah kiri kanannya ada nih Instagram, website, dan nomor telepon saya kemarin, sama kayak kemarin. Terus fragile, handle with care. Kiri kanan, bawahnya motif aja biasa sih. Kiri kanannya polos aja biasa. Saya buka ya. Jadi kalau wok ini beda dengan pen ya. Wok itu lebih dalam gitu, maksudnya lebih cekung gitu. Kalau pen itu kan lebih ceper gitu ya. Saya buka. Oh, ternyata ini hanya kotak luarnya, ada kotak yang lagi. Wah, ini dia nih, sama kayak kemarin, dear customer, Pero dan sebagainya ya, tuh tipsnya merawatnya. Kayak mana saya singkirin dulu. Nah, saya singkirin juga nih, ini saya singkirin dulu. Nah ini nih kemasannya, dikasih bubble wrap lagi. Jadi saya buka dulu ya, saya buka lagi. Bisa nggak langsung dibuka? Oh bisa, sepertinya bisa sih. Oke. Oh dia biar lebih ini. Oh. Nah, udah saya ngetik aja lah. Saya bawa wrapnya udah. Nah. Nih. Pero non-stick and healthy. Ya, terus ini gagangnya nih, gagang pennya. Belakangnya Pero Ismayer 26 cm wok pen, ada motif. Jadi motifnya ini motif Ismayer, kalau nggak salah namanya, motif apa, pantat dari wajannya. Terus unique coating of 6 layer. Nih ada 6 lapis. Ya, 6 layer. Bisa dilihat situ. Top coating granite, middle coating primary coating aluminium disc, dan granite coating. Oh, jadi top coating sebentar. Granite coating. Ya pokoknya lah, pokoknya dan layer lah. Saya kurang ngerti juga. Healthy non-stick, bisa untuk dicuci di mesin cuci piring, bisa untuk kompor gas, kompor listrik bisa, kompor apa namanya, induksi bisa juga, food grade. Nah, nih. Seperti itu bentuknya. Ini bentuk bawahnya ya. Tadi ini bentuk wajannya seperti ini. Gagangnya. Kirinya Pero logo. Ini juga Pero logo. Saya buka dulu ya. Wah, saya rusak nih. Abu dulu. Oke, nah ini gagangnya dilapisi sama dia ini, dikasih apa? Kayak plastik gitu. Plastik busa lah ya, bisa dibilang. Nah, ini kotaknya udah ya. Udah. Nah, ini wajannya dilapisin lagi ya. Kok bener gak sih wok? Bener kok wok, tapi kok kayak kurang dalam ya? Kurang dalam, ya udahlah, emang bentuknya wok seperti ini. Cuman saya, menurut saya ini kurang dalam loh, kalau dibandingin dengan merek lain ya.
saya punya merek lain namanya merek Cyprus, dia wok juga. Tapi yang ukuran diameter 22 saya beli apa 20 apa 22 gitu. Nanti saya kasih lihat fotonya. Nah, jadi kalau wok itu dia lebih tinggi sebenarnya, lebih dalam gitu ya. Ini kok kayaknya enggak begitu tinggi gitu. Saya buka dulu ya. Dan speknya juga enggak ada dalamnya berapa nih. Gampang bukanya. Nggak usah pakai cutter. Cutter saya singkirin. Dan menurut saya ini berat. Oh, cukup berat sih ya. Lumayan berat karena gagangnya udah fix. Kayaknya bisa dicopot juga nih gagangnya nih. Kita saya singkirin cutternya. Ini kalau lihat gagangnya tuh ada bautnya. Biasanya bisa dicopot ya. Jadi untuk ya mungkin untuk membersihkan atau gimana. Ya permukaannya nih. Ini jadi granit dia nih. Jadi kalau yang merek saya pernah beli tuh marble ya, ini granit. Ya sama sih, mirip-mirip lah tuh. Kayak motif batu gitu, motif belakangnya nih. Tadi Ismayer made in Turkey. Oh, dibuat di Turki nih. Keren juga. Buatan Turki. Terus gagangnya ini plastik ya. Plastik terus ini ada aluminium kayaknya supaya nggak panas gitu ya. Ini basically sih ini aluminium, jadi aluminium yang di coating gitu. Terus dalamnya mungkin sekitar 7 cm ya, dalamnya cukup lah, cukup untuk wok. Meskipun kalau menurut saya sih lebih harusnya bisa lebih dalam lagi gitu, seginilah gitu. Tapi ya udah nggak apa. Terus untuk dari segi ukuran saya suka nih dengan ukuran seperti ini. Pas lah ya gitu. Saya punya yang 24 tapi pen, terus yang tadi saya bilang wok 20, terus saya juga punya 30 gitu. Nah, kenapa saya beli ini? Saya ingin menggantikan yang punya saya 30, mereknya Maxim Granito gitu. Jadi Maxim Granito diameter 30. Nggak tahu kenapa ya, itu akhir-akhir ini saya pakai, saya udah pakai 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah, 3 tahun itu lengket gitu, udah mulai lengket dia. Dia granit tapi pas kalau saya masak nasi goreng gitu ya, meskipun minyaknya lumayan, tapi tetap dia ada lengketnya gitu. Maka saya agak sedikit kayaknya harus diganti nih gitu. Nanti saya coba cari deh yang wok juga, cuman yang ukurannya juga saya rasa agak gede, malah 30. Jadi saya cari yang agak lebih kecil, saya pilih 26 ini. Dan saya rasa ini untuk ukuran cocok ya, pas gitu. Kalau untuk durability ya. Ya kalau untuk yang panci-panci model begini, anti lengket gini ya, sebenarnya kalau diikutin tips-tips di buku panduan sih pasti awet. Jadi ya pertama jangan pakai spatula kayu, kalau bisa sih yang nilon aja. Kayu tuh ngegores juga. Terus jangan terlalu panas apinya, dia harus api yang sedang dan rendah gitu. Terus jangan keseringan juga masak tanpa minyak gitu, meskipun yang anti lengket, tapi jangan terlalu sering banget lo nggak pakai minyak, jangan, dia bisa merusak permukaan karena kan nggak semua kena ke makanan gitu. Jadi dia takutnya karena suhunya panas, nggak ada minyaknya juga, dia jadi getas gitu ya, pecah gitu. Partikel-partikelnya. Terus juga kalau nyuci, makan sponsnya yang halus tuh. Kan spons biasanya ada yang hijau kasar sama yang kuningnya kan. Nah, yang kuningnya aja, jangan pakai yang hijau gitu. Terus juga kalau misalnya masih panas, jangan langsung kena air. Jangan langsung dicuci. Gitu. Jadi biarkan suhunya normal dulu gitu. Ya. Oke sih, menurut saya. Ini sekali lagi. Saya kelihatan lebih dekat ya. Tuh. Dalamnya. Granit ya, seperti ini. Gagangnya juga. Tuh. Oke sih. Oke lah, nggak terlalu berat banget. Tapi juga nggak terlalu enteng banget. Kemudian motifnya tuh. Cantik ya. Bagus gitu, kalau digantung di dapur gitu, digantung ini kan kelihatan cakep gitu, menghiasi dapur juga. Sebenarnya di yang seri ini motifnya ada dua kalau nggak salah, ada yang seperti ini, ada juga yang warnanya agak hijau, cuman saya lebih pengen yang ini aja. Dan ya pastinya saya beli Pero karena lagi diskon gitu. Kemarin diskon apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ada diskon. Terus juga karena free ongkir, ya udah saya beli ini. Tadinya saya mau beli merek yang Cyprus juga diameter 26, tapi harga lebih mahal daripada ini. Ini cuma 160 ribuan, yang Cyprus itu 200 ribuan lebih, sampai 250 ribuan.
tadi saya coba juga pakai ini. Kebetulan juga kemarin saya kan saya beli chopper kan merek Vero, dan menurut saya kualitasnya lumayan gitu. Dan harga aslinya ini maksudnya sebelum di diskon ya itu 400 ribuan, jadi mungkin ya pasti lebih bagus lah karena kan harga lebih mahal gitu. Oke, sekali lagi motifnya. Oh. Oke. Kalau menurut saya untuk kalau pengen masak-masak nasi goreng, spaghetti, sayur, opor ya, cukup lah diameter 26, cukup. Kalau diameter 30 itu gedean menurut saya. Jadi menurut saya kalau pengen punya pen ukuran 22 ya, 24, 26, 30 kegedean lah, 20 juga terlalu kecil mungkin kalau buat nyeplok telur doang, buat masak masih kurang bisa gitu. Dan kalau menurut saya daripada pen ya, modelnya mendingan wok. Kalau pen kan lebih ceper ya, mendingan wok deh sekalian, bisa buat fungsi yang lain gitu. Kalau pen kan ya kurang bisa lah buat yang berkuah-kuah atau yang volumenya tinggi seperti nasi goreng gitu kan, jadi tata kuatnya beleber kemana-mana kalau masak. Ya mendingan yang wok gitu. Oke, gagangnya nih sekali lagi, bagian belakang-belakangnya seperti ini, ada gantungannya juga ya, jadi cakep nih. Motif granit, granitnya sih ya standar ya, motif granit gimana sih, tapi emang agak beda dengan motif granit Maxim yang saya punya gitu ya. Maxim tuh lebih ya motifnya beda lah, bercak-bercaknya beda gitu teman-teman ini. Oke, cukup lah ya untuk unboxingnya dan juga sedikit melihat gitu first impression terhadap wok ini merek Vero Ismayer wok pen made in Turkey dengan motif yang cakep ya untuk menghias dapur kita. Ini apa Pak? Subscribe. Nanti saya subscribe balik. Like, komen. Mungkin ada yang udah beli ini, udah nyoba make ya. Ntar saya coba mau make ini buat masak-masak. Ya mungkin pasta kali ya. Entah pasta atau nasi goreng. Ntar kalau sempat saya videokan, saya upload juga di channel ini ya. Untuk ya bisa jadi review lah, review pemakaian untuk wok ini gitu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, plus 2M, menghindari kerumunan. Lagi-lagi saya masih belum sempat googling 1M-nya lagi apa. Oke, semoga kita tetap sehat. Jangan lupa, kalau bisa sih tambahkan lah minum-minuman kayak apa peningkat imun gitu, boleh, supaya bisa terhindar dari corona. Semoga corona ini segera berlalu dari hadapan kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.